Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution meminta untuk Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan tetap memantau server penerimaan peserta didik baru atau PPDB online tingkat sekolah menengah agar tidak terjadi masalah. Dalam kunjungannya, dalam pantauan simulasi sekolah belajar tatap muka di SMP Negeri 1 Medan, ia meminta Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk memastikan hal tersebut. Selain itu, Bobby Nasution juga menegaskan agar tidak terjadi tindakan pungutan liar di jajaran pemerintahan Kota Medan, termasuk dalam instansi pendidikan. Wali Kota Medan ini juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang melakukan tindakan curang dalam pemanfaatan anggaran di sekolah. Oleh karena itu, saya selalu ingatkan, ini yang paling banyak ini masalah dana BOS. Saya selalu ingatkan nih Pak Kadisnya, jangan pernah main-main dengan masalah anggaran. Di tengah pandemi ini, anggaran kita sudahlah terbatas, jangan dipungli-pungli lagi.